Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda tercintaku pecinta dapur, welcome back to my channel. Kali ini dapur Mama Caca mau bikin puding coklat tanpa gula ya, yaitu intinya pemanisnya itu saya hanya memakai susu kental manis ya. Nah, di sini saya memakai agar-agar yang coklat ya ini ya. Ini 3. Kemudian ini akan saya kasih Nutrijelnya 1 bungkus ya. Nah, ini untuk susu coklatnya saya pakai 1 kaleng. Ini nanti tidak semua ya karena terlalu manis. Kemudian di sini saya juga siapkan cup kecil. Kemudian di sini juga ada yang besar ya. Nah, langkah awal kita akan siapkan air bersih ya. Nah, untuk air bersihnya ini saya memakai sekitar 10 sampai 12 gelas ya. Kita masukkan agar-agarnya. Ini tuh super simple ya, ini kesukaan bocil. Nah, ini saya habiskan ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar mendidih ya. Nah, jadi ini biarpun tanpa gula sudah benar-benar manis ya kalau buat saya ya. Tapi kalau yang suka manis bisa ditambahin gula. Jangan lupa diaduk-aduk terus. Nah, ini sudah mulai naik ya, sudah mulai nimbul. Jadi kita harus semakin rajin-rajin mengaduknya ya. Jangan sampai meluap. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Kita bisa matikan kompornya. Kemudian kita tunggu sampai uapnya itu benar-benar hilang ya, baru bisa dicetak di dalam gelas. Kita biarkan sampai uapnya hilang sekitar 20 menit ya. Karena di dalam panci ini awet ya. Awet panasnya. Jadi kita biarkan selama 20 menit dulu. Nah, setelah uapnya mulai berkurang ya, kita cetak.
Nah, jadinya tuh banyak banget ya, ada cup besar dan cup kecil juga ya. Ini nanti kita tunggu sampai setengah dingin, kita masukkan ke dalam kulkas ya. Kemudian baru deh mantul. Nah, ini tuh setelah keluar dari kulkas ya. Nah, sekarang kita coba. Benar-benar lembut, kenyal, terus manisnya tuh pas banget ya buat saya ya. Tapi kalau pecinta manis ini menurut saya masih kurang. Banyak sekali ya jadinya ya, hanya dengan 4 agar-agar. Nah, agar-agar susu coklat ala dapur Mama Caca siap untuk santap. Selamat mencoba ya untuk bunda-bunda tercintaku di rumah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.